Roti si Raja Sepak Bola. Satu, dua, satu, dua. Joko, ada apa dengan Will? Apa susunya menjadi asam sekarang? Tim sepak bola Roti sedang mencari pemain baru dan dia ingin mendaftar. Sepak bola? Will bermain sepak bola? Oh, Tuan Brad, kok di sini ya? Kau pikir semua orang bisa bermain sepak bola? Setidaknya kau harus mengimbangiku sebelum masuk ke lapangan. Wah, Tuan Brad, kau juga pandai bermain sepak bola? Ah, apa kau harus bilang? Dulu aku adalah Ronaldo tim sepak bola ketika masih muda. Wow, sungguh? Walaupun aku lebih konsentrasi pada pemangkas rambut, tapi pelatih lebih melihat bakatku yang terpendam. Aku sudah berjanji akan bermain untuk mereka. Dalam final Liga Nasional, sebelum masuk ke lapangan, tim kami sudah tertinggal 10 gol. Semua sudah menyerah, namun begitu aku menginjakan kaki di lapangan, seketika suara menggema. Lawan bermain kotor. Tapi tidak ada yang bisa menghentikan Brett dalam permainan sepak bola. Tidak ada. Walaupun kepala aku sudah terluka, aku tidak pernah menyerah. Karena aku adalah Tuan Brick. Pada akhirnya, aku membalikkan keadaan secara ajaib memimpin tim menuju kemenangan 11-10. Itu skor luar biasa. Dan kalau kau laki-laki, kau pasti berusaha semampumu untuk memenangkan permainan. Tuan benar-benar luar biasa. Tuan Brad, tolong ajariku bermain sepak bola ya. Aku mohon. Wilk, olahraga itu untuk orang yang kuat dan tangguh. Ini bukan lelucon. Tapi percaya, Wilk, aku akan mengajarimu cara menjadi pemain sepak bola tangguh. Baik, Tuan. Aku akan lakukan apapun yang kau katakan. Kenapa mereka terlambat sekali? Apa-apaan ini? Bagaimana menurutmu? Luar biasa kan? Seperti inilah pemain sepak bola sejati terlihat. Oh, ya ampun, Wilk. Dari mana uang untuk membeli semua ini? Ya ampun, Joko, apa kau tidak tahu bahwa olahraga adalah kebanggaan seseorang? Punya perlengkapan terbaik memberimu awal yang baik di kompetisi yang sengit. Tembakan gol! Lebih keras lagi! Ya, mengaumnya seperti singa! Terus! Ayo, ulangi lagi! Hey Will, memangnya berlatih merayakan gol saja sudah cukup? Kau tidak berlatih menendang, menggiring, atau mengoper bola? Joko, kau tidak mengerti. Olahraga itu bagaikan seni, dan perayaan gol adalah puncak dari seni. Tuan Fred, Joko belum pernah menendang bola. Dia tidak akan mengerti dunia laki-laki, ya kan? Iya. Dengar, Will, anggap aku sebagai pelatihmu. Berlari ke arahku dan beri aku pelukan. Baiklah. Keluar, keluar, semuanya keluar. Ibu. Kenapa semuanya buruk seperti ini? Tidak ada satu pun pemain yang bagus. Bukankah itu kaos 2018 terbaru? Dan sepatu sepak bola edisi terbatas. Dan ikat kepala olahraga untuk merayakan ulang tahun. Oh, benar-benar luar biasa. Mereka terlihat sangat hebat. Kenapa aku harus ikut ke sini? Kalian berdua, apakah kalian datang untuk uji coba? Benar. Walaupun kurasa tidak perlu melakukan audisi. Baiklah, kita mulai sekarang. Aku akan menendang bola dan kau akan terima. Siap semuanya? Wih, lakukan yang terbaik sesuai perintah. Baik, Tuan. Laksanakan. Baiklah, ayo. Sangat mengecewakan. Kau bisa melakukannya atau tidak? Sepertinya tidak ada pilihan lain selain melakukan sendiri.
Berhenti bicara, oper bolanya padaku. Kau akan terkejut dengan kemampuanku. Oh, yeah. Bukankah itu? Tendangan elang. Yeah. Itu adalah tendangan elang yang legendaris. Lebih baik aku pergi saja. Benar-benar menyedihkan. Aku selesai dengan tip sepak bola ini. Hei, anak perempuan yang di sana, oper bolanya padaku. Ini adalah tendangan kembang api fantastis yang legendaris. Hei, dari mana saja kau selama ini? Aku tidak percaya kau taruh tim mempunyai seseorang dengan keterampilan sepak bola sepertimu. Bagaimana kalau kau ikut bergabung dengan tim? Aku akan melatihmu menjadi pemain terbaik. Tapi kau harus tanda tangan perjanjian ini dulu. Aku lihat dulu surat perjanjiannya. Oh, benar-benar luar biasa. Will, apakah aku pernah bercerita ketika aku bermain jadi tim Susi? Tidak, aku rasa aku tidak perlu mendengarnya. Cemerlang, jarang sekali ada pemain sehebat kau sekarang ini.